apalah pakcik dengan makcik boleh balik dulu. Saya boleh tunggu kat sini. Esok pagi bila pakcik dah sampai, barulah saya pulang. Betul ni, tak nak tunggu ayah balik dulu. Bukan tak nak tunggu, Mak. Kan bila beli tiket bas tu nanti lambat macam mana? Yalah. Nanti dah sampai sana, jangan lupa telefon Mak tau. Yalah. Tak nak pesan kat Mak. Saya kesalahan dengan Wali ke? Saya ke Mak. Iqbal, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pakcik. Macam mana dengan Mustikah? Dia sedar ke? Sebut tadi doktor cakap ada positif respon. Cuma Mustika masih lagi belum sedar. Tak apalah, Iqbal boleh balik dulu. Tak apa, makcik ada. Ya? Baiklah. Assalamualaikum, makcik. Kalau Aisyah dah kahwin, ikut husband Aisyah. Masa tu baru bapak nak makan masakan bibik agaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mustika macam mana? Alhamdulillah. Doktor kata sebut tadi ada respon sikit. Baguslah. Ni Iqbal dah sarapan ke? Jomlah sama ayah. Aisyah dia sediakan roti dari Arab. Bapak lupa ke hari ini kan hari Khamis, kita orang puasalah. Oh ya, alhamdulillah. Bapak kalau tak kena ambil ubat nak juga berpuasa dengan kamu berdua. Sekurang-kurangnya dapat balancekan sistem pemakanan dalam perut kita. Tak apa, Pak. Iqbal naik atas dulu ya. Nak ke mana? Bapak nak tanya sikit. Yelah, bukan apa-apa. Aisyah puasa kan? Pergi naik atas. Tak baik dengar orang lelaki bercakap. Adalah tu. Bukan apa. Bapak tengok Iqbal cukup concern dengan Mustika tu. Sanggup tidur di hospital, jaga dia. Apa Iqbal suka dia ke? Takkanlah Abah pun tak tahu siapa yang derma hatinya pada baby ni, Mak. Baby, agaknya sepenuh derma itu memang benar ikhlas. Jadi, dia tak mahu orang lain tahu apa yang dia buat. Bolehlah, Nek Ma. Kita kena tahu siapa yang derma hati itu untuk baby. Baby nak cakap terima kasih. Kalau dia tak derma hati dia, mesti baby dah mati kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal? Ya, Ma. Kamu datang memang tepat pada waktunya. Ini dah lapar sangat dah, Nek Ma ni. Nek Ma turun bawah. Baik, cek ke baby dulu. Jangan tinggalkan seorang-seorang. Sampai Nikmah datang lagi, ya? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal, terima kasih. Untuk apa? Sebab doakan saya. Saya cuma nak awak semua cepat. Pondok Hijrah perlukan awak. Budak-budak semua dah rindukan awak dengan awak zikir. Awak tipu. Awak berli.
suara saya tak sedap sebab saya tak pandai mengaji. Assalamualaikum. Aisyah. Akak dah sihat? Abang, kalau jaga orang sakit memang tip-top. Macam ni kalau Aisyah sakit, abang kena jaga juga tau. Mengapa hanya padamu tercurah seluruh rasa hadir di setiap nafasku bayangmu menyapa. Terima kasih banyak, Pak Imam. Sama-sama. Saya doakan Mustika cepat sembuh. Banyakkan berzikir. Ingat Tuhan selalu. InsyaAllah. Saya balik dulu, ya. Assalamualaikum. Pak Imam. Ya. Ya. Hari itu saya ada bincang dengan Datuk Mustafa tentang pondok hijrah tu. Jadi ada jugalah kami bincang untuk nak tawarkan pada Pak Imam untuk bersama-sama dengan kami untuk membangunkan pondok hijrah tu. Tapi bila dah timbul masalah ni, lupa pula saya untuk hubungi Pak Imam. InsyaAllah, saya kerja-kerja untuk anak bangsa ini, insyaAllah tak ada masalah. Lagipun, apa lagi lah yang tahu saya buat. Alhamdulillah. Nanti boleh ajak wali sekali. Dia kan pandai hal-hal agama ni, kan? Wali masih tinggal lagi dengan Pak Imam ke? Ayah dia pun meninggal tu. Tapi sempat dia berjumpa. Sebab masa tu dia memang balik Aceh pun. Tapi ialah sejak dia balik kemari ini, masanya banyak dihabiskan di masjid. Ada juga ketika yang saya tak jumpa langsung dia beberapa hari. Tapi ialah, dia tu dah dikategorikan sebagai sebatang kara. Dah tak ada keluarga dah. Kalau dia berminat, boleh dia join sekali pondok hijrah tu, Pak Imam? InsyaAllah. Kerja-kerja macam ni tentu dia minat. Lagipun program remaja di masjid tu, saya serah bulat-bulat je pada dia. Responnya bagus betul. Yalah, kerja-kerja dia suka. Alah, wali itu pun anak pesantren. InsyaAllah, saya akan sampaikan pesan kepada dia. Saya nak minta diri HMD sebab malam ni giliran saya di masjid. Terima kasih banyak-banyaklah, Pak Imam, kerana sudi datang ziarah anak saya. Kan kemziarah orang sakit tu pahala. Lagipun apa susah sangat perkara itu nak dibuat. Tak apalah, saya pun dah tumpang gembira sebab perkara dah selesai. InsyaAllah, tak akan pulang lagi. InsyaAllah. Baik, saya hantar Pak Imam ke bawah. Ya, ya. Terima kasih. Wali? Saya mau minta maaf, Pak Hamdi, Pak Imam. Karena saya tidak berkata benar dan berterus terang. Selama ini saya banyak salah sama Mustika. Saya ingin menebus segala kesalahan saya. Tapi Wali, saya tidak sangka kamu sanggup melakukan ini semua. Sanggup mengorbankan nyawa kamu sendiri. Pemberian kamu itu adalah hadiah yang terlalu besar nilainya. Pada zahirnya kamu sudah menyelamatkan nyawa Mustika. Jangan gitu, Pak. Yang menyelamatkan nyawa Mustika adalah Allah, bukan saya. Benar. Tapi kamu dipilih dari berjuta manusia. Kenapa tak ayahnya, maknya, atau sahabat-sahabatnya yang ingin mendermakan hati? Meskipun saya tahu ramai yang menawarkan diri, kamu sepatutnya bersyukur kepada Allah
Kerana Allah telah memilih kamu wali. Iya, Pak. Tapi saya mohon Mustika jangan tahu dulu kalau saya menemakan hati itu, Pak. Tapi berita ini akan mengembirakan dia, Wali. Dan sekaligus akan memberi kekuatan kepada Mustika. Sekarang ini, dia di dalam proses yang lebih sulit. Yaitu untuk membiasakan hati baru dengan badan dia. Kata doktor, proses ini ialah proses yang paling kritikal. Kalau hati Wali tak serasi dengan Mustika, macam mana? Kena keluarkan semula dari badan Mustika. Sebab bahaya. Seluruh saluran darah melalui hati. Dan apabila hati sudah reject, bermakna akan menghuru-harakanlah segala saluran sistem organ dalam badannya. Wali, semuanya telah berlalu. Kita masih bersaudara. Walaupun kamu dan Mustika tidak dipertemukan di dunia ini, mungkin sudah disediakan tempat kamu di syurga nanti oleh Allah.